sebetulnya yang perlu ditingkatkan begitu, apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan upaya untuk mensejahterakan para tenaga pendidik yang ada di Indonesia? Ya, pertama memang kesejahteraan itu kan tidak melulu uang gitu ya, tapi memang ukuran utama kan memang penghasilannya. Setidaknya dia itu mampu menghidupi dia dan keluarga tanpa harus mencari pekerjaan sambilan. Karena jadi guru itu udah susah gitu ya, artinya hidupnya apa, pekerjaannya itu bisa 24 jam gitu sebenarnya ya. Mulai dari buat soal, apa ngoreksi tugas anak-anak, ngoreksi ulangan gitu. Kadang Sabtu Minggu yang libur pun dipakai gitu. Nah, kalau kemudian melihat seperti ini, harusnya tadi ya, memang udah ada bantuan pemerintah yang sangat luar biasa adalah berkaitan dengan tunjangan sertifikasi. Nah, sertifikasi guru ini ternyata juga tidak semua guru dapat gitu. Jadi banyak guru yang tadi gajinya minim pun nggak dapat tunjangan sertifikasi karena tidak memenuhi jumlah jam mengajar sebagai ketentuan peraturan perundangan. Jadi ini memang guru juga menghadapi problem seperti itu. Nah, lalu kalau soal makan siang diserahkan ke sekolah, saya bayangkan sekolah jadi sibuk nyiapin makan siang gitu ya. Dan ini menurut saya nggak efektif juga gitu. Lalu nanti dikasih ke vendor misalnya ya. Vendor pasti ambil untung. Udah 15 ribu diambil untung vendor gitu. Saya rasa gizi kayak apa sih yang didapat dari anak-anak gitu. Jadi ini memang hal yang seharusnya dipikirkan kembali ya. Tapi mengambil ya atau menggunakan dana BOS untuk makan siang, itu kebijakan yang menurut saya nggak masuk akal gitu. Baik, Bu Retno, selain persoalan dana BOS yang kemungkinan akan dipangkas, lalu juga kita lihat mungkin skema pemberian dari makan siangnya yang mungkin tidak mudah ya Bu, dan ke depannya mungkin diperlukan juga untuk SDM tambahan. Apalagi Bu sebetulnya yang mungkin perlu diperhatikan lagi terkait dengan wacana dari pemerintah untuk mengadakan makan siang gratis. Artinya mungkin kalau dari sisi kendala, tadi Anda menyampaikan bahwa akan ada waktu yang mungkin terbuang lagi ya, artinya ada proses pemberian makan gratis dan lain sebagainya. Apalagi Bu yang akan menjadi kendala? Ya, pertama sebenarnya anak-anak ya. Jadi ini akan mubazir kalau anak-anak tuh nggak suka yang disediakan makanan. Karena kita semua tahu yang punya anak-anak ya, yang seumur anak SD misalnya dengan SMP. Mereka itu kan kalau makan misalnya kan hanya orang tua yang tahu tuh selera anaknya, kemudian makanan apa anaknya, karena makanya mereka membawa bekal anaknya masing-masing kan selama ini. Karena yang tahu selera dan tahu apa yang disukai anak-anak mereka, itu adalah orang tua, termasuk alergi. Jadi kayak misalnya, makanan yang disediakan telur, tapi anaknya alergi telur, kan jadi nggak bisa dimakan juga, akhirnya mubazir. Nah ini hal-hal yang seperti ini nih, memikirkan menu aja dalam seminggu bingung ya. Minggu depan menunya apa lagi? Minggu depan menu kan harus beragam. Dan ketika anggarannya sangat minim, ya jangan-jangan dikit-dikit ya ayam ya telur itu aja gitu ya. Telur mulai dari telur di dadar, telur diceplok, telur di semur gitu kan telur. Jadi telur semua gitu. Lalu ada misalnya pakai ikan. Mungkin ada anak-anak juga yang alergi terhadap ikan. Jadi banyak kendala sebenarnya kalau kita berbicara makan. Kalau bagi kami, organisasi profesi guru, uang 450 triliun itu lebih baik malah bangun sekolah. Kita kalau ngelihat di PPDB selama ini, setiap PPDB kita itu selalu kisruh. Kenapa kisruh? Ya karena sekolah negerinya sedikit. Kenapa sekolah negerinya sedikit? Karena lama nggak dibangun di berbagai daerah. Jadi SMA negeri, SMK negeri itu yang paling sedikit. Jadi kalau piramida itu dia di level yang atas tuh SMA dan SMK. Jadi makin sedikit. SD banyak karena dulu di zaman Orde Baru ada SD Impres. Sehingga SD Impres ini kita temui di banyak pelosok. Tapi SMP Impres, SMA Impres, SMK Impres itu belum ada. Nah kenapa uangnya nggak untuk itu? Jadi pengadaan tadi ya membangun sekolah plus membuka lapangan kerja untuk para guru dari lulusan berbagai universitas yang memang mencetak guru. Nah ini untuk keperguruan tinggi agar tidak mahal gitu ya. Kan selama ini sampai anak-anak yang nunggak itu disuruh utang ojo, apa disuruh utang ke pinjol gitu. Itu kan karena tidak mampu membayar. Mereka secara otak mampu, tapi secara ekonomi nggak mampu. Nah lebih baik kan untuk kesana gitu loh, daripada kemudian makan gitu ya. Sementara kemungkinan-kemungkinan mubazir itu besar sekali. Kalau makanan itu tidak cocok, kemungkinan anak tidak memakan dan itu akan dibuang. Jadi ini menurut kami saat ini permasalahan pendidikan itu masih banyak, masih butuh bantuan pemerintah, perannya negara gitu. Jadi sebaiknya
digunakan untuk kepentingan pendidikan yang lebih baik. Jadi akses aja masih kurang loh selama ini. Karena kalau kita ngomong pendidikan, kita ngomong dua hal. Pertama akses, yang kedua adalah kualitas. Boro-boro ngomong kualitas, ngomongin akses aja belum kebuka. Nah, kenapa tidak dibuka akses dengan membangun berbagai sekolah negeri dan memberikan bantuan-bantuan pada sekolah-sekolah swasta dan sekolah negeri yang ada itu untuk melayani yang lebih baik gitu. Jadi 450T loh ya. Sementara nih anggaran bos itu selama ini aja nggak nyampe 100T loh, baru nyampe di angka 59T. Nah, ini 450 hanya untuk makan gitu ya. Menurut kami makan itu bisa dengan cara lain. Silakan pemerintah bisa memetakan. Sekolah mana sih yang butuh makan siang? Anak-anak mana, daerah mana yang butuh makan siang? Misalnya yang terluar, terbelakang gitu ya, atau wilayah terpencil. Nah, tertinggal itu deh. Itu aja yang diberi bantuan ya, bisa dengan alokasi afirmasi, dana bos afirmasi atau spesifik ya. Tetapi untuk sekolah wilayah-wilayah yang tidak memerlukan makan siang, nggak perlu gitu, karena data sendiri menunjukkan dari sebuah kajian ilmiah yang dilakukan oleh Bank Dunia, Indonesia ini bukan termasuk negara yang anak-anaknya kekurangan makan. Jadi sebenarnya bikin kebijakan yang tidak berdasarkan kebutuhan atau pakai data harusnya kan bikin kebijakan. Itu bukannya diperlukan anak Indonesia adalah pendidikan yang murah dan berkualitas itu. Baik Ibu, artinya memang sebetulnya banyak permasalahan pendidikan yang masih harus diselesaikan. Lagi juga mungkin sebetulnya terkait dengan pemberian makan siang gratis ini perlu ada akurasi data dan juga mungkin siapa-siapa saja Ibu anak-anak yang berhak ini yang mungkin kedepannya akan menjadi hal yang tidak mudah begitu Bu untuk dilakukan. Tapi kalau kita lihat sebetulnya kan program makan siang gratis ini memang memiliki tujuan yang baik ya Bu Retno. Lantas sebetulnya seperti apa ya, mungkin langkah atau skema seperti apa yang tepat untuk dilakukan ke depannya jika ternyata memang program ini benar-benar dijalankan atau direalisasikan? Ya, paling mungkin tadi ya, bukan kami misalnya menolak anak-anak yang kurang mampu terus mau disupport makan siang, ya silakan aja. Apalagi di banyak negara memang punya makan siang gitu ya, tapi kan negara-negara Eropa nih rata-rata ya, India ya termasuk, tapi kalau kita berujuk pada Eropa, ya di sana pajak kan 45% gitu ya, kemudian juga terjadi kemampuan mereka untuk pangan itu kuat banget gitu, jadi itu nggak masalah. Sementara di Indonesia kan swasembada pangan juga belum. Nah, jadi kalau memang mau ada program itu mendukung anak-anak yang tidak mampu, ya tentu kami support, tapi kan anak itu ada berapa jumlahnya, kemudian berada di wilayah mana. Jadi dispesifikin aja dengan menggunakan data. Ya jangan disamaratakan, semuanya dikasih. Lebih baik uang ratusan triliun itu digunakan untuk kepentingan lain di pendidikan kita, karena dunia pendidikan kita itu masih membutuhkan. Baik. Karena gini ya, kalau kita berbicara pendidikan berkualitas itu nggak murah. Dan untuk nggak murah itu support negara harus ada sesuai amanat konstitusi RI ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik Bu Retno, lalu terakhir Bu singkat saja apa harapan Ibu terhadap anggaran dana BOS untuk di kedepannya? Tadi kan Anda menyampaikan bahwa dananya saat ini saja sudah minim. Mungkin kedepannya Bu seperti apa harapannya? Ya ditingkatkan ya, kalau bisa nih di tahun anggaran 2025 ya bertahap lah, dua kali lipat dari anggaran yang sekarang. Kalau yang sekarang kan 59T ya, seharusnya paling tidak 110T lah, lalu nanti akan ada bertahap. Tetapi tadi pengawasannya kuat, dan satu lagi selain dana BOS ya pemerintah juga menggunakan anggaran yang besar itu nanti yang seharusnya untuk makan itu coba bikin sekolah-sekolah negeri baru agar nih angka putus sekolahnya menurun, dan tenaga kerja kita sekarang kan rata-rata lulusan SD dan SMP. Nah, ini kelak jadinya lulusan paling enggak SMA dan lebih bagus lagi perguruan tinggi seperti di Singapura.